Ah, boleh, boleh, boleh. Sepertinya ada yang dipanen lagi. Aduh, pinter. Simpan lagi di sini. Ayo. Ada yang panen lagi di kebun sayang Sri, kita panen lagi kawan-kawan semua. Kita hari ini mau metik kacang panjang sedikit. Nih, panjang ya. Buahnya banyak teman-teman. Sayang tadi malam hujannya deras. Kangkung, bayam merah, bayam hijau. Hari ini gambasnya akan panen lumayan banyak lagi teman-teman. Ini panen yang beberapa kali ya, sudah hampir 5 kali teman-teman. Dan kita akan panen teman-teman. Ini ada yang tukang panen, dek, potong dek. Aduh, pinter. Yuk, di sini simpan di sini. Oke, dek, simpan di sini. Nih, dedek cari lagi. Ah, boleh, boleh, boleh. Sepertinya ada yang dipanen lagi. Aduh, pinter. Simpan lagi di sini. Ayo. Oke teman-teman, itu air yang di paritan itu tadi malam hujannya lumayan deras. Sekitar diguyur udah 10 jaman lah ya. Jadi airnya ini belum keluar karena parit besarnya masih menampung air banyak ya. Oke, kita cari panenan lagi. Oke, baiklah, kita melihat-lihat dulu buah-buah. Ini paria, udah ada yang besar lagi nih. Ya, itu buahnya masih kecil. Jadi ini teman-teman lumayan kita nih penghematan. Drone dari cap kapal terbang. Jos, mantap. Cari lagi deh. Mana? Nah, ini gambas belutnya, kawan-kawan. Sudah ada lagi nih yang muncul. Satu ya. Cakep, mantap ini. Nah, ternyata ini ada yang lebih besar dari yang tadi, teman-teman. Ini gambas belutnya seperti ini, mulus. Bukan panjang itu ya. Kita melihat di atasnya. Walu teman-teman, renggi. Jadi buahnya udah ada juga nih, dua ya. Nah, sedangkan untuk labu airnya ini sudah mengeluarkan bunga teman-teman. Tapi ini sebentar lagi akan keluar buah juga ya. Ini apa namanya? Wah.
melon teman-teman. Sampai ke sana itu melon semua. Umurnya ini 30 hari ya teman-teman melonnya. Kurang subur karena malam aja tidak menggunakan pupuk kandang, tidak menggunakan pengembara tanah juga kurang memadai ini. Kapur pertanian juga tidak ada teman-teman, bekas yang dulu aja. Waktu nanam timun, habis itu tidak dikapurin lagi. Dan itu sudah siap untuk ditanami teman-teman, jadi hanya menunggu proses persemaian lagi teman-teman. Ini sudah siap, lihat lahannya sudah bagus, bersih. Cuman ada tergenang dikit, tapi ini tidak lama, nanti airnya akan lari dengan sendirinya. Karena maklum aja tadi malam hujannya lumayan deras ya, 10 jam diguyur hujan. Oke, terima kasih teman-teman, thank you. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ya, hasil keseluruhannya teman-teman. Halo, Dik. Berat ya?